Ya, ini kira-kira apa? Ayo sekarang nebak dulu, baru nanti kita baca lagi. Kira-kira koma. Nah, maka disinilah biasanya mubtada datang secara tiba-tiba. Nah, maka di sini mubtada. Dan ada pun seperti itu. Kemudian di sini ya mutafilehnya. Ya. Sehingga bacanya apa ini? Ihtahunna. Tabu ihdahunna. Jadi di sini hunna, ayo ingat ini hunna ini bagian dari isim apa? Dhamir. Kenapa saya kasih mabni? Karena isim doh. Dhamir. Apa isim dhamir itu Pak Jusdi? Ganti. Oh, simpel betul Pak. Ada yang ini panjang. Ganti orang. Kata ganti. Iya. Kata ganti. Madalla ala mutakallimin itu bilang orang Inggris. Au ghaibin au mukhatabin, ya Inggris yang bisa bahasa Arab maksudnya. Ya. Jadi kalau ada dhamir nyambung dari kalimat isim itu menjadi mudhaf ilaihnya, seperti itu Pak. Kunci. Dikunci kalau ada dhamir nyambung dari sambungan dari isim berarti itu adalah mudhaf ilaih. Tapi kalau sambungan dari kalimat fi'il itu adalah maf'ul. Maf'ul. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Ah, baru setiap mubtada butuh yang namanya penyempurna. Pobar. Maka kira-kira kalau diartikan apa ini dulu artinya apa? Cari di kamus. Sahabat itu apa? Teman. Teman. Apalagi? Kenapa dikatakan teman itu dikatakan sahabat, Pak? Ada yang tahu kenapa teman itu dikatakan sahabat? Menyertai. Ya, karena selalu menyertai. Nah, kalau ada orang ngaku sahabat, dia tidak ikut menyertai, ya lebih-lebih dalam kesulitan itu bukan sahabat namanya. Maka dipindah pada wazan maf'ulun, ya, ditambah ta yang disertai seperti itu. Berarti apa? Menjadi apa ini kira-kira? Maskubatun. Ya, kira-kira jadi apa, Pak? Khobar. Ya, Kak, khobar coba. Adapun salah satunya ialah disertai, cocok tidak? Tuh, maka di sini menjadi jar majrur. Ayo artikan. Ketika diartikan disertai dengan debu turab bacaannya biturabi. Biturabi dengan debu. Ya, kira-kira selanjutnya kira-kira bacaannya apa ini? Apa bacaannya ini? Tadi siapa yang baca ini? Apa bacaannya? Roh, rihru? Atau huru? Tohuri. Tohuri. Ada tohuri. Ayo silakan. Siapa yang benar? Kenapa dibaca tohuru, Pak Salim? Tohuri. Tohuri. Kenapa kalau dibaca tohuri, Pak Jajang? Sifat. Nah. Ya. Jadi sifat. Ya. Ini sifatnya, bilangnya Mas Soleh, Pak Jajang. Naat ini, Pak, sifat. Dengan debu yang seperti itu, yang suci. Ya, betul. Jadi sifat Pak, debunya yang apa? Yang suci. Dan ciri-cirinya ini sama Pak, ada al sama alnya. Ini yang dimaksud dengan naat apa? Naat dibagi dua, naat apa ini kira-kira? Naat hakiki. Ya, kenapa naat hakiki? Ya, saya nyata. Kenapa naat hakiki? Tampak. Kenapa? Tampak. Bukan naat lafzi masalah Ustaz. Ayo apa Pak Jajang? Ya karena bukan naat lafzi. Kenapa naat gigi bukan naat sababi? Ayo Mas Salid, apa Mas Salid? Naat gigi itu takut lupa nanti materinya. Mas Soleh, Mas Jamal, bantu. Kenapa dikatakan naat gigi? Lupa juga saya. Yang sebenarnya hakiki. Nah, secara lafaz dia merofakkan pada isim dhamir, ya. Yang suci apa itu debu, tidak merofakkan pada isim dhamir secara lafaz. Secara makna dia adalah sifat dari man'utnya seperti itu loh. Ya kan? Kalau sifatnya dari man'ut yang disifati itu adalah man'utnya langsung, maka itu disebut naat hakiki. Itu yang dimaksud. Perbedaan ada kiki naat sababi, Pak. Ya lebih lengkapnya kalau di Alfiyah itu dikatakan
sifat. Nak tutabi'un mutimmu masabak biwasmihi. Kalau menjelaskan tentang man'utnya, sifat man'utnya itu disebut nad hakiki. Awasmi ma'bihi talak, bilangnya Alfia. Atau menjelaskan sifat yang berhubungan dengan man'ut. Maka harus ada isim dohir di sini. Atau huruf misalnya arduhu. Nah, itu baru itu nad sababi. Ya, tapi sudah. Ya, dengan mengatakan nad, ya sebenarnya sudah cukup loh. Sekedar tes materi ini karena di grup C takut lupa. Nah, ini bacanya ini apa? Yang umum. Ini irob dulu. Kira-kira ini apa? Fiil isim huruf? Fiil. Kalau fiil apa? Mudhari. Fiil madi. Mudhari. Oh, adakah fiil madi? Di awal iya. Fiil mudhari. Kalau fiil madi dibaca ya amma. Ya, ini bacanya apa kalau fi'il mudhari? Ya'ummu. Ya'ummu. Coba lihat di kamus kalau seperti ini, yang mempunyai makna amma ya'ummu itu ya umum-umum itu maksudnya meratakan, artinya meliputi semua seperti itu loh. Namanya umum kan? Ya. Maka hukumnya apa di sini? Hukumnya marfu'un. Ya, jadi bacanya ya'ummu. Oke, bacanya ya'ummu. Maka failnya di mana? Failnya di simpan. Ya ummu yang meratakan debu tersebut. Baru di sini. Butuh objek tidak Pak Salim kira-kira? Meliputi atau meratakan? Butuh kan? Tuh. Mengumumi apa? Mengumumi terhadap. Berarti di sini menjadi objeknya maf'ulun. Maf'ulun bi. Hukum maf'ul bi hukumnya apa? Nasab. Nasab. Maka dibaca al ma'alla. Artinya apa? Tempat-tempat. Pada tempat. Oke. Tempat yang apa? Nah, itu butuh sifat lagi. Tempat yang berarti di sini irobnya menjadi na'at. Na'at. Ya, oke. Berarti dibaca apa Pak Salim? Kalau di sini dibaca mahallah, harus dibaca mutanaj jisa. Ya, mutanaj jisa. Nah, untuk mendapatkan ini bisa ditasrif atau bisa dilihat di kamus. Ini kalau kita sudah tasrifan, maka ketemu. Ayo, siapa yang tasrif ini lama enggak tanya masalah tasrif? Ya, siapa yang bisa nasrif ini? Bisa menjadi mutanajis itu prosesnya seperti apa? Tanat jasa ya tanat jasuh. Terus. Tusan jasan fahuwa mutanajisun. Ya, fahuwa mutanajisun. Karena di sini isim fa'il, maka kita kasrohkan mutanajisun. Kalau isim maf'ul difathakan. Ya kan, perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul. Wa in fatahta minhu maka nangkasar. Kalau difadahkan soros maf'ulin, maka dia menjadi isim maf'ul. Amis lil muntadhar. Oke, berarti sepakat ya baca ya ummul mahallal mutanajjisa. Oke, di sini mabni ya sudah. Apa kira-kira bacanya ini? In kanal mutanajjisa. Ya in sudah berarti di sini kalau ini pasti ini apa namanya ini fiil mati disebut dengan amil nawa nasih apa amil nawasih Pak Jajang nawasih loh ya apa amil nawasih masih ingat materinya masih lupa siapa itu. Yang masih ingat amil nawasih itu secara makna apa nawasih merusak mubtada dan khobar. Oh, ini yang disebut dengan amil pelakor merusak hubungan mubtada dan khobar. Ya. Berarti nanti harus lihat karena itu merofakan pada isim menasabkan pada khobar. Berarti di sini isimnya ya. Maka dibaca apa? Fa in kanal mutanajjisu. Mutanajjisu, jangan dirubah mutanajjisu. Karena kalau tiba-tiba mutanajjas nanti yang dinajiskan. Sedangkan yang dimaksud yang najis. Oke, fa'ing kanal mutanajjisu jika ada benda yang najis tersebut. Ya, apa bacanya ini, Pak? Dukira. Ya,
Ya, bima dulu. Mabni ya sudah bima. Baru di sini Pak Haji tadi baca itu kiro. Ada yang milih lain bacanya? Ada yang dakaroh kah? Pakat para ulama Ustaz. Jadi di sini karena artinya yang disebut berarti disebut fi'il madhi mabni majhul. Majhul. Ya, berarti bacaannya bima dzukira. Kenapa kok milih dzukira daripada dzakara? Karena maknanya lebih pas, Pak. Jika ada najis sesuatu yang najis bima dzukira dengan apa yang sudah disebut. Maksudnya najisnya apa? Najis kalbi dan hinzir. Ada di mana? Nah, ini kelengkapannya. Ayo bacanya apa? Bima'in. Ya, jar majrur. Terus ini bacanya jarin. Ya, jarin. Adapun bentuknya apa ini? Jaro. Nah, coba ada yang bisa mentasrif sehingga menjadi jarin. Ada yang bisa mentasrif? Mazul, bantu Mazul. Ya. Mas Jamal. Apa, Ustaz? Bantu Nasrib menjadi jarin itu prosesnya dari apa? Jaro yajri. Jarin. Jaro yajri. Jarian. Jaro. Terus? Jaro ya. Ya, jaro. Dan jaro ya. Jaro yajri. Jarian. Jaro yajri. Jarian. Jarian. Terus? Wa majron. Wa majron. Bahwa jarin wazaka majriyun ijrila ya. Oke, berarti jarin. Jarin sama dengan saro yasri fahuwa sarin seperti itu. Imain kok bisa dibaca jarin, berarti dibaca jar ya. Kenapa dibaca jar kira-kira? Ya, silakan bantu nebak menjadi at. Nah, mantap Haji. Bimain jarin di air yang mengalir ya, bukan yang berjalan. Kalau air kan nggak jalan. Bimain jarin di air yang mengalir. Mengalir. Terus. Ah, baru di sini banyak yang nabrak kayaknya. Coba Pak Sampian lihat Pak. Kaf di kamus itu kaf dal ro itu apa artinya? Dan apa bacanya? Ayo, silakan. Ini bisa dicari di kamus. Kadirun, Ustaz. Kadirin. Kadirun apa kadirun? Keruh. Ya, ini isim fa'il, Pak. Fima'in jarin kadirin. Itu. Adakah yang kadirin? Nah, yang kadar adakah? Saya menemukannya kadirun. Ya, kadirun bukan kadarun. Iya. Kadirun. Kadirun. Ya sudah. Jadi kadirun itu adalah goirosofin yang tidak bersih, keruh artinya, ya. Ya sudah kita baca fima injarin kadirin yang keruh. Injarin. Nah, oke, berarti menjadi apa di sini? Nah, lagi. Berarti fima in kadirin yang keruh di air yang keruh. Maka bagaimana kalau najisnya anjing dan babi tersebut fima injarin di air yang mengalir yang keruh, maka bagaimana? Ini jawabannya. Dia bacanya apa ini? Kafa. Kafa berarti berupa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kafa. Coba lihat di kamus ya. Pas kan kafa yakfi. Artinya cukup. Nah, kata-kata cukup itu butuh maf'ul, butuh fa'il. Coba. Kira-kira di sini butuh fa'il apa butuh maf'ul? Oh, fa'il Ustaz. Ya, maka di sini menjadi fa'il. Maka cukup, apa yang cukup? Mururu. Nah, cukup fa'il apa? Berjalan ya, murur itu atau mengalirnya. Maka di sini jadi apa kira-kira? Mudhafilaih. Mudhafilaih, maka dibaca mururu sab'in. Sab'in. Sab'in, tanwin atau tidak? Tidak. Tidak. Iya kah mutafileh? Berarti mutafileh juga di sini. Sab'i jariyatin. Ya, tujuh. Ya, aliran air seperti itu. Siraman maksudnya jariyat. Siraman. Kafa bururu sab'i jariyatin. Kalau jaroyatin bisa Ustaz? Hah? Kira-kira kalau dibaca jaroyatin.
apa tadi yang ditawarkan opsinya? Jaroyatin atau jariyatin? Jaroyanan. Ya. Ini maskarnya jadi jaroyanan. Jaroyatun. Ya, jaroyat bukan jariyat ya. Jaroyat. Nah, ini yang menentukan kamu seperti itu loh. Mururu sab ijaroyatin. Ya, jaroyat ya. Nah, ini mungkin sudah mabni bacanya ya, mungkin sepakat alaihi. Nah, di sini banyak yang nabrak tadi. Saya lihat tadi pembacanya. Ayo baca, ada yang bila takfi. Ayo bacanya apa ini? Bila tak? Takfirin. Bila takfirin. Ada yang baca takfirun gak tadi? Atau ada yang takfiro? Ada yang takfiro, Ustaz. Ya, siapa ayo ngaku? Saya Ustaz takfiro. Oh iya. Ya, kenapa saya coba jelaskan seperti ini. Ini pada dasarnya, Pak, semuanya adalah la nafi jinis, la takfiroh, seperti itu. Tapi kalau la nafi jinis dimasuki la, maka la-nya ini tidak berfungsi, namanya mulghah. La-nya mulghatun. Kemudian di sini menjadi mudhaf, apa menjadi majrurnya. Ya, paham, Pak ya? Ya. Jadi di sini menjadi majrurnya, la-nya dikatakan la nafiyatun mulghatun, la amalalah. Ya, Pak ya. Jadi dibaca bila takfirin. Ya. Berarti la-nya tidak berfungsi begitu. Iya, Pak. Kalau dimasuki huruf jar itu batal. Wa yusalul ina'u min uluhil kalbi wal khingziri sab'a marotin bima in tohu tohurin idahuna. Terus mas kubatu tanwin, Pak. Mas kubatun iturobi tohuri. Terus. Ya umul apa nih itu? Ya umul mahala mahalal mutanat jasa. Jis, Pak. Mutanat jisa. Mutanat jisa terus. Fa in kanal mutanat jisu bima zakir. Bima zakir apa dukiro? Bima dukiro bimai tanwin, Pak. Bimain jarin katirin kafa mururun. Mururu sabni tabni sab apa sabni sabni jiri jiyatin terus ahi bila takfirin pak takfirin takfirin ya takfirin. Ya, ayo baca semuanya coba semuanya. Itu sab apa? Jadi maf'ul mutlak, Pak. Mururu sab'a. Oh, mururu sab'i, Pak. Tadi dibaca apa? Tapi ini difitnah apa gimana? Sab'i bilangnya Pak Salim bukan sab'a. Ayo artikan yang mau ngartikan. Ayo, Ustaz. Ya. Dari mana, Ustaz? Ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tathhirul ina'i. Penjelasan tentang bersihkan bejana. Wayuk salul ina'u dan dicuci bejana min wulugil kalbi karena jilatan anjing.
wal khinziri dan babi sab'a marratin 7 kali. Bima'in tahurin dengan air yang suci dan mensucikan. Ihdahunna salah satu. Apa bacanya? Suci dan mensucikan Ustaz. Bukan ih apa? Ihdahunna. Ya ihdahunna terus. Yang satu dari yang 7 itu masalah. Salah satunya seperti itu. Salah satunya. Salah satunya mashubatun di sahabat apa di dicampur bituro bitohuri dengan tanah yang suci ya umul mahallal mutanajisa yang melingkupi tempat yang terkena najis tersebut fa in kanal mutanajisu dan apabila benda yang terkena najis itu bima dzukira sebagaimana yang disebut sebelumnya fima injarin berada di air yang mengalir kadirin yang keruh kafa maka cukup mururu sab'i jaroyatin maka mencukupi aliran atau aliran 7 kali siraman ya 7 kali siraman sudah iyalah alaihi pada benda yang pada benda tersebut yaitu yang terkena najis itu bila ta'firin tanpa perlu mengguling-gulingkan ya bila ta'firin afaro itu apa artinya menggulingkan Ustaz ada bahasa yang lebih anu kah tanpa ngucek maaf ya. Itu Ustaz yang dari isim kana itu Yang apa, Pak? Fa'in kana. Ya, ini isimnya kana. Khabarnya apa? Oh, khabarnya di sini, Pak. Numpang, Pak. Numpang pada lima dukiro. Ya, tapi saya enggak tulis ini. Nah, jadi di sini ada khabar sebenarnya, tapi jumlah seperti itu. Syibhul jumlah. Terdiri dari jar majrur. Jadi, jika najis tersebut, ya, jika ada al-mutanajisu apa itu najis, ialah berupa apa yang sudah disebut seperti itu loh. Ialah berupa apa yang disebut. Berarti najisnya kalbu dan khinzir tadi, ulul kalbi dan khinzir. Itu maksudnya. Jadi tidak ada khabar atau tidak disebutkan di sini kan enggak mempengaruhi terhadap cara baca karena di sini sudah mabni semua sampai di sini. Jadi hanya yang mempengaruhi saja baru saya perjelas, mempengaruhi terhadap cara baca. Tapi kalau untuk pemahaman ya harus dijelaskan biar jelas ya. Jadi khabarnya mana secara pemahaman maka khabarnya adalah terdiri dari khabar jar majrur disebut dengan khabar syibhul jumlah. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah bilangnya. Hawiyatan makna alladhi siqat lah. Ada lagi. Ini enggak saya lanjutkan Pak. Ini kebetulan kalau hari Minggu itu Pak. Terlajir tadi. Ustaz, ya, Pak? Karena itu merofakkan atau menasabkan isim. Buat contoh satu saja sampean yang perlu diingat Pak seumur hidup. Kanallahu aliman seperti itu Pak. Jadi yang isimnya rofa, khobarnya nasab seperti itu. Ya. Tapi kalau inna contohnya innallaha alimun seperti itu Pak. Kanallahu. Ya, kalau kana kanallahu, kalau inna innallaha seperti itu loh. Ya ingat saja innallaha ma'asabirin misalnya. Iya, ya innallaha. Nah, jadi itu jadi pegangan sehingga tidak tertukar. Innallaha ganiyun hamid begitu ya, oke. Betul. Tapi kalau kana menjadi kanallahu waniyan. Nah. Kebalikannya ya, Pak Kyai. Ya kana aksu malika namin amal bilangnya kebalikan dari kana kalau inna kana alaita lakinnal al kana aksu malika namin amal ya kana butuh itu juga ya bukan Pak. Itu iya ka gabung dengan nak butuh Pak. Bukan iya kana butuh kana butuh bukan iyakah dan makbutuh gabung. Oke. Mas Alid, ada pertanyaan Mas Alid? Ya, umum itu apa kedudukannya Ustaz ya?
Ya fi'il mudhari amma ya umma. Kedudukannya. Kedudukannya habis. Kalau kalimat setelah isim ma'rifat kalau ada jumlah fi'liyah maka dia menjadi halun seperti itu. Jadi biturabit tahuri dengan debu yang suci ya umul mahalla seraya atau ya keadaan yang bisa meratakan pada tempat najis seperti itu keadaannya yang dapat membersihkan atau mengumumi ya jadi hal. Tapi kalau isim nakirah itu jadi naat. Wa na'atu bi jumlatin munakkarah fa utiyat ma utiyathu khabara. Kita akhiri dulu, mudah-mudahan masih dipertemukan kembali, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, disehatkan selalu semua, kita keluarga semua. Amin. Mudahkan segala urusan kita, Allah manfaatna bima lam tana wa lim nabi ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbi ya Rasulullah inna salatana mustaqim salatana ladzina an'amta alaihim wa ladzina an'amta alaihim wa ladzina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. وكان قلبي خاليا